Kang Aceng, Masya Allah, damang Kang. Oh, diduluin. Masya Allah. Ini belanja apa Kang Aceng? Ini ada jeruk. Ini kayaknya obat kuat. Apa sayang istri ya? Iya dong. Mana obat kuatnya? Ini obat kuat. Iya. Gede banget botolnya. Kalau minum ini kuat sampai maghrib kita puasanya. Oh. Masya Allah. Teteh gimana nih Teh? Jalan-jalan bareng akang Kasep gimana nih? Seneng ya, Masya Allah kelihatan banget nih Kang. Ini harus dibahagiakan nih Kang. Kapan lagi nih? Mumpung ada waktu di sini. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Teman-teman penonton semua, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di kota Thaif, yaitu namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, saya sudah sampai di pelatarannya. Jadi teman-teman, ini yang bangunan kotak ini ya. Ini adalah tempat wudu sekaligus toilet. Dan di depan sana itu adalah parkirannya. Dan ini tepat di belakang saya, ini ada Maktabah Abdullah bin Abbas. Jadi di sini tuh semacam perpustakaan gitu guys. Jadi teman-teman yang suka membaca dan bisa membaca tulisan-tulisan Arab, nah itu bisa masuk ke dalam. Ya, seperti ini. Coba kita masuk ke dalam ya. Okay guys, kita masuk ke dalam guys. Seperti apa kita lihat apa maktabahnya. Nah, Masya Allah. Nah, ini guys tuh ya. Banyak buku-buku, tapi semuanya ini sepertinya dalam bahasa atau tulisan Arab ya guys. Nah, jadi kalian nih yang mau belajar ilmu agama bisa di sini tuh, banyak banget buku-buku dan ini bisa dipinjam guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kita keluar lagi guys. Ih, banyak banget guys ini pengunjungnya, padahal ini di bulan puasa ya. Dan ini bertepatan dengan 15 Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ramai banget guys. Dan kita mau keluar dulu ya. Nah, di luar masjid guys, itu banyak banget yang jualan guys. Hah? Pak Haji? Nah, jus sama atau Pak Haji udah jus. Belanja apa ini Pak Haji? Madu Kak, Pak. Madu apa ini? Madu Yaman. Madu Yaman. Ya. Saya apa? Pernah beli di Manjur. Manjur. Di, itu apa di, yang ada unta itu? Di mana? Di Hudaybiyah. Hudaybiyah. Masyaallah. Dan di sini walaupun masjid ya, tapi banyak banget yang jualan guys. Luar biasa, ini buah-buah hasil dari perkebunan kota Thaif guys. Dan ini juga sama, ini ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada pir. Masya Allah. Ini ada anggur, ada stroberi, ini juga ada jus delima, ini ada madu Yaman guys. Nah, bahkan ini ada juga ini yang jual peci seperti ini. Nah, ini biasanya yang batik-batik gini ini zaman dari Indonesia guys. Ini batu Ali guys. Batu Ali guys. Dan ini apa ya? Ada kos kaki dan juga parfum guys. Nah, ini ke arah sini ya teman-teman. Ini tempat masuk ke Masjid Abdullah bin Abbas, tapi ini pintu khusus perempuan. Nah, ya, tuh, women's lewat sini. Sedangkan untuk yang bapak-bapak, nah ini ke sana, ke arah sana. Ini ada beberapa jemaah yang sedang melaksanakan salat sunat di dalam, dan beberapa yang perempuan juga yang melaksanakan salat sunat. Dan ini, Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada ada YouTuber juga, Masya Allah. Kang Aceng, Masya Allah, ya, damang Kang. Oh, diduluin. Masya Allah. Ini belanja apa Kang Aceng? Ini ada jeruk. Dan ini kayaknya obat kuat. Apa sayang istri ya? Iya
Iya dong. Mana obat kuatnya? Hah? Ini obat kuat. Iya. Jadi gede banget botolnya. Kalau minum ini kuat sampai maghrib kita puasanya. Oh. Minum sekarang. Masya Allah. Teteh gimana nih teh? Jalan-jalan bareng akang Kasep gimana nih? Seneng ya, Masya Allah kelihatan banget nih Kang. Iya. Ini harus dibahagiakan nih Kang. Kapan lagi nih? Iya. Mumpung ada waktu di sini. Betul sekali. Oke guys, lanjut guys. Nah, penonton semua, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk yang bapak-bapak. Yuk kita masuk yuk, kita lihat seperti apa Masjid Abdullah bin Abbas. Dan jangan lupa dimasukin kerak ya sepatunya ya. Nah, biar aman. Biar enggak tercecer seperti ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, jadi seperti ini guys masjidnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, keren banget ya. Ini tiangnya banyak banget. Ada berapa ya tiangnya ya? Dan ini karpetnya warna merah juga guys. Tebal gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tuh, keren banget kan? Jadi kayak ada lorong gitu ke sana tuh. Mantap. Allah, 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 Akbar. Dan ini banyak jamaah ya yang melaksanakan sholat sunat di sini. Dan itu di depan tuh, yang lagi di kursi. Nah ini nih, ini mereka sedang tadarus Al-Quran guys tuh. Mengisi waktu mereka, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk mengaji. Nih lihat nih, Masya Allah tuh, ya luar biasa nikmat sekali guys. Akbar. Jadi seperti itu tuh ya teman-teman. Ini yang namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi di tengah-tengahnya tuh banyak banget tiangnya. Dan ini di sini sepertinya ada kayak tempat buat para penghafal Quran gitu nih. Masya Allah tuh. Ini tetap di tengahnya ya guys, seperti ini. Duh, Masya Allah tuh. Wah, indah banget ya masjidnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tuh. Lihat. Ini bukan HP. Apa namanya? Walaupun mereka megang HP, ini mereka pada baca Al-Quran guys. Bukan buka WhatsApp, bukan buka Facebook, bukan main game ya. Masya Allah. Allahu Akbar, nikmat sekali. Nikmat yang luar biasa. Nah, seperti itu ya guys. Jadi inilah yang namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Nabi pergi ke kota Taif untuk menyampaikan Islam di sini. Dan akhirnya Masya Allah sampai hari ini banyak warga Taif yang masuk agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget banget nih guys. Ternyata di luar ada yang lagi foto-foto sama artis guys. Luar biasa. Ini jarang-jarang nih jamaah berfoto dengan artis. Mana udahan foto-fotonya? Ini udah-udahan. Waduh. Teteh gak foto teh? Atos kalersan, alhamdulillah. Udah. Hari ini penuh syukur. Yang pokok utamanya udah terlaksana. Sekarang ada selingan diarohnya juga. Ada plus-plus. Plus-plusnya gitu. Terima kasih banyak. Iya, alhamdulillah. Oke, guys, ya itu tadi sepenggal video mengenai Teteh sebelah sini Teh. Itu mobilnya. Sepenggal video mengenai salah satu tempat bersejarah di Kota Taif yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Dan sekarang saya bersama jamaah mau lanjut ke tempat yang seru juga ya, yaitu di Al-Hada. Al-Hada, salah satu tempat di mana bisa menguji adrenalin. Kita mau naik kereta gantung nih guys. Wih, mantap guys, nah ini juga seru banget nih kayaknya. Dan ini mobilnya sudah siap deh, sok silahkan. Yuk, oke, ini dia mobilnya guys. Hai Kang. Kita sekarang ke kereta gantung di Al-Hada ya? Iya. Oke, siap Kang, semangat.